Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Likeify. Yaps, pada kali ini aku mau coba main game Life After. Oke, gas langsung. Karena request teman-teman kemarin, jadi aku sekarang mau mereview. Ya, yeah, diingat kembali ya, ini review, bukan ahli jadinya. Ini hanya mencoba bagaimana gameplay dalam permainan tersebut. Dan aku juga ingin nyoba rata kanan semua ya. Artinya apa? Aku mau maksimalkan semua grafik melalui fitur Suckspace di Black Sakto ini. Oke, okay, gas. Oke, okay, wow. Karakternya coy, realistik banget ya, dari itu lipatan kaosnya sampai celananya gitu. Coba yang cowok gimana? Jir, nice. Coba ya pakai yang cowok aja dah, karena kita bakal musuh zombie kalau nggak salah. Oke. Okay. Oh, ini aja bro. Oke, ini namanya kita ganti seperti biasa. Slagify. Gas. Oke. Ada partnya, coy. Oh, ini aja dah. Ini dah. Namanya partnya Bonnie. Gas. Oke, okay. Jir, awalnya udah kayak gini men. Kita sudah masuk di intro awal ya. Ini kayak prolognya gitu. Oh jir, langsung ini kita disuruh timpak. Udah dimulai coy. Anjir, ngobrol dong. Wow. Itu NPC tuh. Jir, kita bertahan nih ceritanya di truk. Masih belum setting grafik ya, karena masih di awal, belum ada cara buat nyeting. Nice. Anjir, banyak banget zombinya. Oke, okay. Kita sekarang sudah di dalam ini, maksudnya sudah di dalam hutan. Apa maksudnya? Mana nih menu settingnya? Survival, exploration, ability. Oh ini setting, ketemu. Oke, di display. Ya, kita coba rata kanan semua ya. Ultra HD, movie graphic lah. Jadi ini sudah rata kanan semua, ultra. Dan ini aku kasih realistik. Oke, okay, karena lebih nyata. FPS high confirm. Garis sembunyiin. Oke, okay. Resolution maksimal, player maksimal, English oke. Okay. Nice. Dirubah dulu grafiknya. Confirm. Wow. Darahku habis coy. Oke guys, kita ikutin dulu ini. Dimana teman kita bro? Anjir, what the fuck, ada zombie. Goblok, itu temanku. Nice. Bunuh coy. Nice. Kasih senjata sini. Woo. Nice. Make item for formula. Anjir, dari batu nih senjatanya. Macete, oke, okay. Gas. Langsung balik lagi ke temen kita lagi. Oke, sudah dapat. Oke, what's next? Sambil main ini game, aku mau lihat gimana sih keadaan untuk HP-nya, apakah baik-baik aja atau enggak. Untuk apa namanya, frame-nya 55 fps, artinya ini lumayan tinggi juga.
dan temperatur baterainya masih normal ya, 35 derajat Celcius. CPU juga masih aman. Oke, kita langsung gas langsung ya. Gimana ini? Wah, disuruh manjat, bro. Ayo om, aku ikut om. Gas kan. Emang terbilang game ini super banget ya masalah grafik. Kalian bisa lihat detailnya dari kayu kayak lapuk gitu. Apa nih sih, if there any useful? Apakah ada yang berguna? Sepertinya sampah semua. Oh, ini ada medkit nih. Lumayan buat jaga-jaga kalau digigit zombie. Ada lagi, bro. Anjir. Wow, ada monster. Wey, dikejar sama monster, bro. Oke, sudah sampai di sini. Di mana nih, talk? Oke, guys. Nice. Terus suruh pakai shotgun. Nice. I heard a noise. Where is it? Where is it, bro? Oh, itu men, ada men. Banyak men musuhnya, men. Baby. Baby. Nice. Oke, sini. Oke. Wow, mau lari kau? Ayo sini. Jir. Sementara aku roll dulu di sini. Hey, day. Oh. Sini semua, men. Sini semua. Pantang mundur. Banjir. Dia lari, bro. Oh, mantap. Oke. Kok banyak banget nih sekampung. Sekampung ini. Sekampung zombie. Kesini semua. Ayo. Sini, baby. Oke. Bantu dong, bro. Ini peluruku bisa habis loh, bro. Anjir. Oh, nice. Hey, kamu kok bisa lari? Harusnya jangan lari dulu kau. Anjir, kemakan, coy. Oh, man. Oh, sip. Ketahuan, coy. Duh, gimana ini? Waduh, gak jadi berangkat, bro. Ya elah. Kok apes gitu sih? Gas. Aduh, kita jalan-jalan lagi, bro. Dari segi softnya halusnya apa nih? Anjir, subinya gendut. Dari segi pewarnaan, apa sih itu? What the hell? Ini kampung. Terus disuruh kemana, coy? Anjir. Nyer banget. Oh, sudah bisa. Nice. I want go far. Maksudnya suruh nyari itu box. Jadi suruh itu ngedik digging. Wow, apa ini? Bahan ini, coy, material. Iya, jadi ini game memang bisa bangun rumah ya. Beberapa temanku juga ngomong kalau ini game punya sistem guild atau clan. Jadi kalian bisa gabung main sama player lain dan bikin rumah bareng gitu. Oh, disuruh si
sini bikin pintu. Gas. Klaim, klaim. Udah om, terus gimana? Oh, disuruh naruh di sini. Nih, simple wood. Oke, gaskan. Oke. Tuh, ada passwordnya. Open the door. Keren banget coy. Open the door. Wow, ternyata deket sama laboratorium ini coy. Anjir, ternyata di sini dibuat eksperimen mutan ya. Bahaya ini tempat pembikinan zombie yang kuat-kuat. Teman-teman. Disuruh cari itu. Oke. Bukan bro. Disuruh cari itu. Kunci buat pintu. Ini game bener-bener. Nah, suka apa game gini? Bisa sampai mainnya. Lazarov, let's end this race. Wanjir. Oh my god, kenapa dia sendiri, bro? Aduh, sekarang aku sendirian lah. Ah, ini mah bukan lagi survival, ini game horror. Ini dia. Oke, okay, nice. Oke, okay, ada semua. Ah, finally lengkap senjataku. Ayo sini. Sini, ya. Hey, kau ngebunuh temanku kan tadi? Kau apa, bro? Kau udah sembunyi. Udah sembunyi, ya sini. Akhirnya dia mati. Dia hasil ngebunuh si zombie mutan. Sayang temanku si Alexi tadi dia mati karena dibunuh tadi sama bosnya. Aduh, baru main malah live after. Oh god, jadi tadi baru intro awalnya. Ini player lain yang ikutan kita. Jadi ini semua juga pemain atau player seperti kita. Dan ini kita berada di kota amannya ya. Dan aku lihat di sini untuk HP-nya masih aman-aman aja. Cuman ini temperaturnya lumayan gila ini, 42 derajat Celcius. Dan frame-nya menurun tadi dari 60 turun ke 43-42 FPS, oke. Okay. Dan CPU juga masih aman. Oke, okay, kalau kalian memang hobi survival atau sering main game survival, ini recommended banget buat kalian ya. Karena apa? Karena emang ini fiturnya lengkap, dari kalian bisa bangun rumah sama main player bareng dan juga bikin guild gitu, clan ataupun yang lainnya. Karena aku nggak bisa lama-lama untuk main gameplaynya, aku rasa itu aja ya kawan untuk hari ini. Dan terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support dengan cara subscribe, like, and comment. Sampai jumpa lagi dan bye bye.